Halo dan selamat datang di channel saya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat YouTube short, teman-teman. Jadi pertama kita pergi ke YouTube, kemudian pilih tanda plus, kemudian upload video, pilih video pendek yang kita punya. Setelah itu kita pada bagian judul ini kita ketik judul dari video ini dengan diakhiri dengan kata add shorts ya teman-teman. Add shorts, atau bisa teman-teman tambahkan add short itu di deskripsi ya setelah menuliskan penjelasan video. Ya, jadi teman-teman tinggal upload. Oke, pemrosesan 95%, 100. Ya. Oke, sudah selesai masuk ya. Kemudian kita pergi ke Google Chrome. Kemudian kita buka channel kita ya, YouTube Studio ya. Setelah itu kita pergi ke kita terjemahkan dulu teman-teman biar lebih mudah. Kita pakai bahasa Indonesia aja. Kita pergi ke kos kustomisasi ya, kemudian tata letak kita geser ke bagian bawah, tambahkan bagian, pilih yang video pendek teman-teman. Bagian ini akan muncul setelah video pendek diunggah. Jadi kita harus pilih menerbitkan, kemudian pergi ke YouTube kita. Tapi teman-teman ini masih belum ya, masuk ke beranda YouTube kita ya, jadi masih diproses, mungkin bisa memakan waktu 15 menit kayaknya sih ya. Pokoknya ini udah terupload videonya. Nah itu sudah masuk teman-teman, video pendek yang tadi saya upload. Kita refresh juga masih belum masuk. Tapi dalam kustomisasi ini sudah tertera ya video pendek. Jadi teman-teman nanti yang mungkin ini agak lumayan ya, makan waktu juga. Pokoknya kita setting seperti ini teman-teman. Di bagian kustomisasi tata letak tambahkan tadi ya, tambahkan video pendek. Oke, setelah ini saya akan tunjukkan ya video yang sudah masuk ya ke beranda kita. Ya. Ini sekitar sudah 15 menit yang lalu teman-teman yang saya tambahkan short YouTube shortnya. Jadi langsung aja kita buka channel, kemudian beranda kita geser ke bawah. Oke, ini sudah masuk short beta. Ya. Oke, terima kasih sudah menonton channel ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan, dan jangan lupa like, comment, subscribe agar saya mampu memberikan informasi yang menarik untuk kedepannya. Terima kasih.